kembali lagi bersama dengan Zack Merican. Mana Buas? Buas mana? Oh, alamak. Kalau dah mata bertentang. Aduh. Wah, bukan main, Zack. Mana tahu? Apa? Semangat ada Lasso, tu? Rasa nak kecek latte lah. Ah, kecek latte, kecek. Selagi boleh cakap, ada personality. Yes. And kita boleh kena try semua dia. Baik, baik. Jadi untuk ini, kita pejam celik Muaz. Hari hari Ahad. Ini dah penghujung rancangan kita. Tapi sebelum itu, tak sah kalau kita tak bawa orang yang berbakat. Kepada Kopitiam Muaz. Okey. Jadi kita nak mengenalkan kepada anda Zarul Zarif bersama dengan kita. Tapi sebelum itu nak bagi tahu lah awak dengar radio tak? Dengar radio. Okey, itu je soalan dia. Kalau kita dah kita tak main kalau kau. Dengar. Baik, Zarul ni mungkin ada yang penonton-penonton kita kenal. Dia pernah jual satu program reality TV. Kemudian lepas keluar tu rezeki dia lebih mencurah-curah dekat YouTube channel pula. YouTube, Cikidot Channel. Cikidot Channel. Lepas tu kali ni dia datang ingatkan nak promote YouTube. Rupanya ada single terbaru. Single Zarul sendiri. Tapi kita orang tak gaduh lagi kan dekat YouTube. Tak gaduh. So untuk macam Zarul pun memang Zarul start dalam industri as penyanyi. So tahun ni Zarul plan untuk keluarkan lagu baru which is lagu Kan Kan ni. Apa tahun ni Zarul decide untuk keluarkan lagu baru dah. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang lagu terbaru Zarif yang apa tu? Lagu ni komposer daripada Kat Farish dan Sufran Ghaffar. And then lirik daripada Kat Farish, Zarul Zarif dan juga Amri Aziz. So konsep lagu ni konsep yang catchy yang kita nak orang boleh sing along sama-sama lah. Jadi kalau tengok pada video klipnya pun catchy ya, nampak nampak cantik, nampak lain. Mungkin boleh kongsikan. Yalah sebab kan-kan tu kalau nak dengar tu kena dengar lirik kan. Icah belakang kau. Icah tu. Tu Cikidot pun. Apa Cikidot semua ni. Cikidot semua ada kat belakang juga. Bagus lah branding dia. Serius. So maksudnya apa memang nak bawa dia orang juga dalam video klip lah. Wow, dah boleh dah. Banyak sebab mesti Cikidot ni dia akan buat challenge dia. Sebetul kita fight dulu. Dah habis dah challenge. Dah habis dah. Dapat menang iPhone dah menang. Nampak tak Zack? Second single lah. Kan dah kata tajuk dia. Agitu. Alright, Zarul, Kan-Kan ni dia bergenre apa? Berkonsep macam mana? Bergenre macam pop jazz lah. Betul. Dia ada jazz sikit. Sebab kalau kita tengok dekat Malaysia ni macam music jazz tu dia macam kurang sikit. Tapi Zarul kalau boleh, Zarul nak try naikkan music jazz ni lah. Betul. Kalau kat Indonesia, mungkin music ni cukup sinonim. Betul. So, bila saya dengar tu cakap, best lah lagu ni catchy kan. Jadi awak berani untuk membawakan lagu-lagu ni. Jadi kalau kita tengok respon di YouTube macam mana? Sebab yelah, bila awak bawa lagu ni, bila menyanyi ni, bagaimana persepsi orang? Alhamdulillah kalau dekat YouTube, kita sekarang view dah almost 500k view. So kalau dekat sana kita nak road to 1 million lah sekarang. Pada korang kalau korang nak tengok yang full video, korang boleh tengok dekat YouTube Cikidot Channel. Awak kena lawan tu tau sebab music ada music video ni dalam Cikidot Channel. Yes. Zack, video klip macam ni, lagu macam ni, kena ada 2 juta lebih viewers sepatutnya. Kena lawan tu, kena lawan. Saya yakin boleh ni, boleh. Sikit lagi kan? Dia, heroin dia boleh, Shailina. Macam mana? Syah kan ni kan? Bukan? Sarah. Weh, nampak dia punya heroin pun kalau Muaz tengok, yang ni pun dia main tengok heroin. Tapi dia boleh dapat macam ni. Kalau tak, stok dapat muka macam aku. Tak, Zack, dia balance lah. Dia balance lah. Benda nak buat macam cantik, kita kena buat betul-betul. Betul. Okey, jadi bagaimana dari segi kos? Selalunya nak buat video klip ni, kan? Kita kena kos. Kos ada, Zack. Terpaksalah kita buat tepi tasik. Itu biasa. Benda praktikal. Meh, buat shoot tak apa. Kan? Nak save bajet. Tapi ni mesti kena ada bajet sendiri, kan? Betul. Bajet macam mana? Secara keseluruhannya awak sendiri ataupun ada tim yang keluarkan? Daripada saya dan juga tim jugalah. Semua nak kena duit sendiri tu. Betul. Kalau tengok tentang video klip kan, konsep ni cantik semua. Boleh ceritakan tak konsep siapa, production mana yang buat ni, siapa direct music videonya? Okey, kalau untuk video klip ni, dia punya yang direct dia ialah Ghazi Production. Ghazi Mazlan. So konsep dia memang Zarul cakap, Zarul nak konsep yang macam ada K-pop sikit. So macam lagi sinonim dengan budak-budak muda sekarang kan. Ya, betul. And then nak colourful, yang ceria, cantik. And orang suka tengok. Dia betul, betul lah Zarul, bila Zek tengok music video ni, dia ada vibe macam Korea-Korea tu ada, tapi disebabkan muka Melayu terjadi Indonesia.
Dia macam Indonesia, macam Rizky punya style. Betul juga. Dia macam mood, apa, mood Indonesian tau. Ada tak komen-komen yang ada yang juga yang orang cakap macam Indonesian punya vibe lah. Betul? Okay. Zack, nak beli rambut kan? Kau kata awak rambut macam ni. Style ni, babe. Muka macam ni tak boleh lah, Mas. Boleh. K-pop boleh. Oh, risau. Boleh. Okay, Zarul. Apa harapan Zarul dengan lagu Kan-Kan ni? Kepada kita tengok 500,000, Kerut to 1 million. Kan-Kan. Betul. So harapan Zarul supaya lagu ni dimainkan dekat radio lebih lagi. Tadi ada panggil ni kan? Minta tu bos tu. Minta bos mainkan lebih sikit lagi. Ini bersama dengan ni di radio. Jangan mungkin janji, Mas. Dah ya kena pasang. Ya, saya pasang. Janji ya? Janji ya? Janji. Nanti saya cakap janji dah. Ini ribu orang tengah tengok sekarang ni. Saya bagi tahu muzik director saya. Saya janji kat sini muzik director tak bagi, tak bagi. Kau tak kena cekidot. Kau sabar. Kau cakap dia tu, dia dah potong klip kau. Ya. Dia buat konten. Oh, Muaz janji tu. Maaf, ini bukan Muaz. Ini Zed Marika yang janji. Muaz janji. Oh, lagu pasal tidak janji. Dia pasangkan juga lah tu. Okey, tak apa. Jadi, okey. Mungkin ramai juga nak tahu dari selain daripada bakat yang awak ada menyanyi ini kan. Lagu-lagu apa yang selalu awak ada tak belanja-belanja juga kan? Menyanyi-nyanyi ini selalunya orang suka. Sekarang ni bukan saja keluarkan single. Tapi orang yang banyak berbelanja di YouTube, Instagram untuk nyanyi lagu orang. Pun orang suka. Selainnya lagu-lagu apa yang awak bawa? Sebenarnya saya lagi suka lagu-lagu yang macam balada, macam lagu Anwar Zain macam tu. Contoh. Kita slowkan muzik sikit. Zarul. Okey. Kembalilah kepadaku tika punah mimpi-mimpimu, kembalilah di saat perlu. Wei, tak boleh nyanyi, ada Mas. Ada Mas. Tahu tak? Tahu tak? Episode-episode duka biar berlalu. Faham, betul-betul faham. Dia nak bernafas supaya. Saya tak kedap kat situ kan. Saya saja je nak suruh uji dia. So lepas lah, tak lepas lah. Lepas. Orang yang suara sedap, bagi apa pun situasi dia boleh nyanyi, Zack. Sebenarnya kita mencemburi suara-suara macam tu. Betul. Nyanyi ni kalau Zarul tak perlu disangkalkan lagi. Semua orang tahu memang asal sebagai seorang penyanyi. Sekarang dia upgrade lagi penghibur, pelawak dan sebagainya. Dia buat, maksudnya, okay, sekarang ni awak tengok untuk menyanyi ni kalau buat satu ni tak berjalan. Betul. Macam mana awak nampak? Okay, kita kena buat banyak benda. Yeah, saya try masuk industri ni 2016 sebagai seorang penyanyi. And then saya rasa macam kat situ kalau kita nak stay dekat satu benda je, kita takkan pergi ke mana pun. So kita kena try hosting, kita try berlakon, kita try macam-macam benda untuk buatkan nama kita sentiasa ada dalam industri yang sustain lah. Tu yang Zarul buat YouTube, buat apa. And alhamdulillah rezeki Zarul lebih kat sana. And then bila kat sana tu lebih, and kita bawa balik ke sini. Tu nak mencuba. Orang akan ikut lah kan? Orang kita bawa kan? Mungkin betul. Start biasanya datang ke sini. Tapi yang Zarul kan, kenapa tak macam kenapa tak teruskannya macam Lalang dah Cikidot tu kan? Fokus on Cikidot the album ke? Macam dulu senario, dia ada senario album. Ada. Semua. Memang ada plan pun. Ada plan. Lepas ni insya-Allah lepas lagu Zarul ni lagu Cikidot pula. Sebab yang lain pun boleh, macam ni semua boleh nyanyi. Boleh nyanyi juga. Stay tune. Jadi untuk anda semua, ini antara bagaimana platform-platform yang ada ni kita gunakan sebaik mungkin. Yeah. Sebab lagu ballad kan, apa-apa roja. Okey. Untuk Zed, Zed buat lagu kan? Zed pun buat lagu juga. Okey, antara lagu yang Zed buat, Zed nyanyi. Ada tak? Zed buat Zed nyanyi? Ada je, tapi tak letup lah. Kita bagi kurus dulu lah, boom, letup. Tak, sekarang ni, besar ke kecil ke, orang kalau orang sedap, suara sedap, lagu sedap, lah jalan Zed. Buat jalan kepala, dia macam Mulai FM duduk kuat. Lagu-lagu dia boleh main kat Mulai FM? Boleh. Menentukan jadi Kelate lah. Orang mana? Nampak macam orang Kelate? Tak, saya orang JB. Baru nak cakap, muka-muka orang JB ni. Come on, Zack. Muka-muka sana. Muka-muka JB, muka-muka cap. Air punya kampung kat Singapura. Johor Bahru betul? Ya, yeah, Johor Bahru. Okey, ni muka Muar. Patutlah ada star spear sekali ni. Nampak lepak bandar sikit. Bandar. Zack, mana Zack? Saya orang sini je. Ni muka KL. Tapi sini lah. Abang, muka KL abang tu. Cek sini lah, babe. Menyesal lah saya punya keturunan. Saya lepak. Saya lepak Bukit Bintang, bro. Okey. Alright, Zarul. Jadi ada semua sedang menyaksikan dan Zarul kat sini cuba untuk mempromosikan single terbarunya Kan-Kan. Yep. Alright, Zarul. Ini pesanan-pesanan kepada penonton-penonton Berok Aku Petiam dan peminat-peminat Zarul Zarif. Silakan. Okey, so kepada semua, stay safe kat rumah sebab sekarang kita pun tahu kes tengah naik apa semua. Tapi dalam masa yang sama, kalau duduk rumah tu sentiasa dengar lagu Zarul Kan-Kan, korang boleh tengok dekat YouTube Cikidot Channel and korang boleh stream dekat semua digital platform.
platform juga. And Zarul punya Instagram is Zarolzarif. Zarul Zari. Alright, jadi jangan lupa follow, okay? Dan kepada anda semua, terima kasih yang bersama dengan kami. Sekali lagi, Muaz dan juga Zen ucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami. Dan terima kasih juga yang dengarkan Muaz lah, kan? Betul. Diam tak diam, saya dah 14 tahun dalam industri ini. Yeah, man. Senang rasanya, kan? Sebab, bersama dengan anda dalam pelbagai radio yang ada pun, yang paling penting adalah untuk memberikan manfaat kepada semua. Betul, walaupun Zed tidak di... Walaupun Zed... Tapi Zed pernah ada dekat radio. Walaupun tidak di... okey? Apa-apa dah, selamat Hari Radio Sedunia kepada sahabat-sahabat semua dan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Jumpa lagi minggu depan. Saya Zed Merican. Saya Muaz Muhammad. Kan? Assalamualaikum. Kan. Daripada Zarul. Let's go. Berikan ku tanda rasa yang sama. Ada kau aku serba tak kenal. Malam tadi tidur rasa tak lena. Kan semalam kita bersua muka. Apa kabarmu di sana? Rasa nak hello tapi ku tiada number. Mungkin kau sama denganku juga. Cinta pada pertama terlanjur ku jatuh cinta. Ken malah senyuman untuk kau tahu. Mata ke mata menusuk hatiku. Hatiku tahu kau yang ku mahu. Panjangan pertama senyuman di bibir. Suaramu bermain di telingaku. Buat ku terasa engkau di sisi. Apa kabarmu di sana? Rasa nak hello tapi ku tiada number. Mungkin kau sama denganku juga. Cinta pada pertama terlanjur ku jatuh cinta. Ken malah senyuman untuk kau tahu. Mata ke mata menusuk hatiku. Hatiku tahu kau yang ku mahu. Pandangan pertama.